Look. do you think she's feeling the cold we're do at home with the Azaries. in a place that i'd rather be chilling with my family learning all about our dna knowledge is the greatest legacy we make this path our destiny our deeds echo Hari ini hari Senin. Kebetulan hari ini adalah hari kedua turun salju kemarin, dan hari ini alhamdulillah cerah sekali. Jadi, anak-anak, aku bawa untuk melihat danau terdekat ya, supaya gak bosen di rumah aja. Zidni, ilma, with the knowledge that I see. Jadi, walaupun di sekolah tetap ada PR dari sekolah, tapi aku pikir pergi keluar rumah untuk melihat fenomena seperti ini tuh lebih penting. Jadi, ini tiga minggu setelah um, sekolah tutup dan kita harus homeschooling, alhamdulillah kemarin uh, turun salju. Buat teman-teman yang mau nonton, kayak apa waktu turun salju bisa klik di atas. Nah, setelah ada salju hari kedua kita bisa melihat seperti apa setelah cerah tidak turun salju lagi. Ternyata salju itu enggak sehalus ketika dia turun ya. Dia jadi mengeras. Dan suhu hari kedua itu lebih dingin daripada hari pertama ketika saljunya waktu turun. Terus juga kalau udah keras kayak gini jadi lebih susah kita bikin kayak boneka salju, teman-teman nah ini anak aku pertama namanya Ailmar biasanya kalau di rumah dia ngerjain PR suka nggak fokus lah main sama adiknya Membuku, Mar. atau nggak adiknya nah begitu dia diajak keluar rumah dia tuh bisa fokus dengan apa yang dia lihat terus dia juga main-main sendiri terus juga dia meneliti fenomena alam dan sekarang oh, yeah. dia lagi yeah. melihat permukaan uh, danau yang membeku terus dia ngecek kenapa kok bisa dia bisa membeku terus dia apa sih ini dia coba wow. uh, dia coba Baru nih ya, esnya dipukul-pukul apakah dalamnya masih ada airnya Masa. atau semuanya sudah membeku jadi ini menggali rasa ingin tahu Maka anak ini sini, jadi aku pikir-pikir lebih baik kita sekarang ini mumpung cuaca di inggris lagi dingin banget nah kita belajar tentang fenomena salju

Sampai rumah lagi. Nah sekarang aku kepengen berbagi tentang multivitamin yang aku berikan kepada anak-anak. Multivitamin ini yang vegetarian atau yang halal ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa brand yang kita pakai di rumah karena anakku lumayan picky ya. Jadi kita ganti-ganti nyobain beberapa merek dan juga nyobain beberapa uh, bentuk. Jadi ada yang gamis bentuknya yang dikenyal-kenyal yang dimakan, ada yang kayak permen dan juga ada yang langsung diseduh di air gitu ya teman-teman. Nah ini yang pertama namanya Wellkit Peppa Pigs. Nah ini multivitamin yang vegan. Nah ini Wellkit ini salah satu brand yang paling terkenal di Inggris ya. Dan ini aku lihat ada di beberapa toko, ada di Boots, ada di Superdrug, ada di Holland and Barrett, dan juga kemarin aku lihat terakhir ada juga di Wilco bisa juga beli di online ya dan ini multivitamin lumayan lengkap jangan lupa beli yang multivitamin ya teman-teman soalnya ada varian lain-lain juga yang sama-sama pepapik Nah yang ini adalah Vita Boost. Ini aku barusan nemu di Holland and Barrett. Jadi anakku kepengen yang bisa diseduh di air kayak punya orang dewasa. Cuman sayangnya punya orang dewasa itu kebanyakan uh, untuk 12 tahun ke atas. Nah ini alhamdulillah nemu yang di bawah 12 tahun. Rasanya rasa orange dan ini juga multivitamin. Nah ini gampang banget tinggal diseduh di air putih ya teman-teman. Nah selanjutnya ini Inopure namanya Ini aku beli di Amazon Nah ini bentuknya agak lain Ini bentuknya kayak permen yang dikunyah gitu teman-teman Jadi ini rasanya blueberry Dan agak colki gitu rasanya Mungkin kalau teman-teman anaknya ada yang suka makan kayak permen-permen uh, gitu Yang diemut nah ini cocok banget Cuman anakku lebih suka yang kayak gami-gami gitu Kayak yupi-yupi gitu loh teman-teman Jadi ini selama ini ya cuman dipajar jangan aja kayak gitu karena anak-anak nggak -anak pada suka. Terus selanjutnya ini sambukol ini kayaknya merek yang di Indonesia juga terkenal. Nah kalau ini sebenarnya bukan multivitamin, dia cuman kayak semacam uh, penambah um, vitamin c gitu ya teman-teman. Nah ini bentuknya sirup, bisa langsung diminum satu sendok teh gitu atau teman-teman bisa lihat aturan pakainya. Nah ini aku nggak terlalu suka ya karena sebenarnya yang paling penting di Inggris itu kan vitamin D karena kan kalau vitamin D itu kan memang susah ya kita dapat dari matahari di Inggris jadi kalau cuma vitamin C doang tuh kayak kita harus nambahin vitamin-vitamin yang lain gitu loh teman-teman jadi ya ini untuk tambahan suplemen aja sih ini bukan yang multivitamin nah ini yang kemarin juga baru nemu merek ini jelly bears namanya nah ini Omega 3 vitamin A C D E dan ada lagi nih yang satu apa nih uh, pokoknya ada beberapa vitamin yang penting ada vitamin D nya nah ini anakku dua-duanya anakku yang umur 8 tahun sama yang tiga tahun dua-duanya suka karena ini bentuknya kayak Haribo gitu kayak Yupi jadi satu hari diminumnya dua dan mirip kayak permen dan rasanya itu rasa orange dan anakku suka banget jadi aku rekomen banget untuk beli yang ini nah ini aku belinya di Holland and Barrett aku nggak tahu apakah dijual di tempat lain juga tapi aku rekomend banget apalagi uh, apa ya ada ada bentuknya bear gitu ya yang itu sangat-sangat uh, menarik buat anak-anak Nah itu tadi semua untuk anak-anak Nah sekarang kita beralih ke yang untuk dewasa Nah ini yang pertama Skin Hair and Nail Yang ini dari Holland and Barrett Aku kenapa suka yang ini Karena dia itu udah multivitamin Plus untuk Skin Hair and Nail Jadi nggak perlu kita ambil beberapa vitamin Cuman sayangnya ini itu Sekali minum harus 3 kapsul tiga tablet bukan kapsul dan itu kapsulnya itu gede-gede banget cuman ya memang harganya uh, lumayan murah ya karena kemarin di Holland and Barrett itu lagi penny sale jadi aku beli dua pak yang itu harganya jadi separohnya gitu ya Terus ini ada juga yang vitamin D khusus Nah ini kalau misalnya aku lagi males Aku cuman butuh vitamin D doang Karena ini yang paling penting Karena kita hidup di iklim dingin Nah itu harus punya supply vitamin D Nggak boleh nggak ada Nah terus ini ada yang murah juga Namanya Valupak Ini juga multivitamin aja Aku belinya di uh, Superdrug ya Ini di Boots juga ada Kalau mau beli yang agak murah Yang penting ada multivitamin ya teman-teman tapi nggak boleh dimakan sekali semuanya ya. Jadi ini sehari pilih salah satu aja. Sama ini satu lagi propolis. Ini cuman tambahan makanan aja. Ini bukan multivitamin. Tapi ini untuk defense aja sih. Karena kan musim dingin, musim flu, musim batuk, musim covid. Nah selain kita minum madu juga. Makan yang sehat juga. Nah ini madu polen ya. Bee Pollen Dan ini kalau di Indonesia namanya BB yang terkenal itu British Propolis Nah ini adalah bungkusnya sebelum dia di repackage Dan itu harganya murah banget ya teman-teman Bisa cek sendiri di Holland Unbarred Nah gitu aja sharing aku tentang multivitamin Untuk anak-anak dan untuk dewasa yang halal dan vegetarian Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum.